korang duduk berdalil kan, oh maqasid syariah ni, maqasid kita buat demonstrasi pasal nak nak mendahulukan kemudaratan yang lebih besar, nak mendahulukan kemaslahatan yang lebih besar, nak menolak kemudaratan yang lebih besar, nak mendahulukan kemaslahatan, nak menolak kemudaratan yang lebih besar kepada kita melakukan kemudaratan yang kecil. Demonstrasi kemudaratan kecil, kezaliman, kemudaratan besar. Dalil singkat sungguh. Mereka tak tengok tu zaman Nabi SAW. Ambil buat perbandingan mudah. Nabi dengan kita, siapa lebih layak buat demo? Tanya. Siapa lebih utama dengan suasana zaman yang lebih utama untuk berdemo siapa? Nabi lah, cik oi. Nabi nak sampaikan Islam, bayangkan. Nabi nak sampaikan Islam. Semayang, orang curah belakang, najis di belakang. Tuang perut mata belakang. Cubaan, ugutan, bunuh. Ditawarkan dunia, cuba dirasuahkan, ditawarkan perempuan dan sebagainya. Nabi duk baca ayat Quran, orang caci maki. Kata penyair gila. Halau Nabi daripada tempat. Sepatutnya Nabi dengan Abu Bakar dan juga Umar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain adalah orang yang pertama yang perlu keluar bawa apa dia? Sepanduk, banner ke? Demonstrasi Nabi. Cum demo. Tapi Nabi tak buat. Nabi lebih utama untuk buat, tapi Nabi tak buat. Maknanya benda tu bukan maslahah. Benda tu bukan merupakan satu keperluan pun. Nak tolak kezaliman, ya, benci kezaliman. Usaha dengan usaha yang takak boleh mampu, yang syar'i, lebih daripada itu tak boleh. Apa tadi kezaliman? Kalau kata kezaliman benar-benar ada pada hari ini pun, ia merujuk pada kezaliman yang bersifat individu, peribadi. Masalah dia, kemaksiatan dia, korupsi dia buat. Adakah dia paksa orang buat zalim? Adakah dia paksa orang buat jahat? Tak. No. Doakan kepada dia agar dia diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang amanah, bebas daripada sebarang kezaliman. Itu tugas dan tanggungjawab kita. Bukan pi demo, sebab demonstrasi kalau kita katakan tadi ringkasnya banyaklah jawapannya pasal demo. Saya nak bagi nak kaitan dengan maqasid ni. Pasti orang syok berhujah. Ini maqasid, maqasid, maqasid. Apa? Hampir punya cepahaman macam ni. Ini bukan maqasid. Ini nak buah. Siapa pun tak tahu lah nak buah apa. Cakap banyak pun tak boleh kak. Dia lama-lama cakap ni dia jadi nak cengih. Saya minum banyak teh lah. Bismillah. Ini bukan sahabat-sahabat sekalian. Ini satu akal yang didahulukan daripada nas wahyu yang sedia ada. Ini satu kemaslahatan yang direka cipta. Wallahu a'lam.